Ya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kami akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Pemirsa, IHSG ditutup melemah di level 6.918. Untuk membahas bagaimana prospek dari IHSG, kami sudah bergabung bersama Herditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Mas Didit, kita lihat bahwa IHSG hari ini ternyata ditutup melemah ya ke zona merah begitu ya. Betul. Sesi pertama tadi sempat menyentuh level all time high atau mendekati sekitar 7.000 ya. Tapi apa akhirnya yang membuat tidak mampu rebound ini? Oke, yang kita lihat memang tadi pagi di sesi 1 pergerakan IHSG sempat menguji area resistennya ya, yakni berada di area 6.996 atau mendekati level psikologisnya di 7.000. Namun demikian penutupan kali ini memang terkoreksi di angka 6.918 ya, atau terkoreksi 0,49%. Di mana kami perkirakan ini adalah koreksi yang cukup wajar mengingat memang belakangan ini pergerakan IHSG menguat cukup signifikan ya, dan kalaupun kita lihat adanya koreksi pun koreksinya tidak terlalu besar atau terlalu berpengaruh cukup besar di IHSG sendiri. Kami memperkirakan memang ini penguat koreksi dari IHSG sendiri ini masih cukup wajar, dan kami perkirakan ini nantinya akan menguji di levelnya 6.850 sampai 6.880 kembali. Namun demikian yang harus tetap diperhatikan oleh para investor yakni di level supportnya di 6.814. Selama IHSG masih sanggup berada di atas level tersebut, maka kami memperkirakan IHSG nanti masih akan berpeluang atau berpotensi menguji level psikologisnya kembali di area 7.000. Jadi koreksi hari ini merupakan koreksi yang cukup wajar dari IHSG sendiri begitu. Baik. Dan ini meski berada di zona merah saat ditutup di sesi 1 ya, asing sempat mencatatkan net buy 1,5 triliun. Lalu apa yang menyebabkan asing masuk ke pasar modal kita ini? Oke, di sesi 2 ini pun kalau kita lihat memang asing masih mencatatkan net buy sebesar 3,1 triliun kurang lebih. Hal ini kita juga dapat melihat dari fundamental ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan masih cukup solid. Dan ini juga terlihat dari beberapa rilis data-data ekonomi di belakangan ini juga. Dan seperti hari ini juga dapat kita cermati memang neraca perdagangan Indonesia sendiri surplus kurang lebih 3,8 miliar US dollar yang ditopang dari kenaikan ekspor terutama di komoditas pertambangan gitu ya. Karena kita ketahui bersama harga komoditas-komoditas dunia kemarin sempat melambung tinggi yang dikarenakan adanya konflik Rusia dan Ukraina sendiri. Dan di sisi lain, dan kita lihat juga nilai tukar rupiah juga hari ini menguat terhadap US dollar di level 14.200-an begitu. Baik, ini The Fed juga akan menaikkan suku bunga ya. Apakah capital inflow-nya masih bisa terus terjadi ini Mas Didit? Oke, kalau kita cermati nanti di hari Kamis ya, kurang lebih nanti The Fed akan menaikkan suku bunganya, akan mengumumkan kenaikan suku bunganya yang kurang lebih nanti berkisar antara 25 sampai 50 basis point sendiri. Apabila kalau kita lihat dengan suku bunga di Indonesia atau suku bunga Bank Indonesia sendiri yang masih berada di level 3,5%, ya berarti ya masih ada spread kurang lebih di 3%-an. Selama masih terjaga spread di kurang lebih di level 3%-an, maka kami memperkirakan capital inflow masih dapat terjadi di IHSG sendiri. Namun yang perlu diperhatikan bersama adalah di beberapa waktu ke depan, karena bukan tidak mungkin lagi The Fed akan cukup agresif dan masih dapat menaikkan suku bunganya kembali karena di sana inflasinya juga cukup tinggi ya dibandingkan dengan Indonesia yang inflasinya masih cukup terjaga seperti itu. Dan kita lihat juga dengan adanya kenaikan suku bunga ini nanti dimungkinkan adanya pelemahan di nilai tukar rupiah terhadap US dollar, tapi inflow kami perkirakan dalam belakangan ini masih akan terjadi di IHSG sendiri begitu. Oke, baik. Ini untuk saham perbankan sendiri dan juga energi. Ini kan jadi saham yang saat ini paling banyak dikoleksi gitu ya. Sejauh mana data neraca dagang yang surplus untuk mempengaruhi kinerja emiten energi ini? Oke, kalau dari kinerja emiten energi sendiri, tadi kalau kita cermati, memang neraca dagang Indonesia ini masih ditopang oleh ekspor dan terlebih ekspor dari komoditas pertambangan sendiri yang kenaikannya cukup signifikan sebesar menyumbang sebesar 84,6% ya secara year on year-nya sendiri. Kemudian dari sektor migas
ini menyumbang sekitar 15,6% year on year. Dan hal ini juga dikarenakan memang adanya konflik dari Rusia-Ukraina yang kemudian memang melambungkan harga komoditas dunia. Maka dari itu kemarin pada saat konflik Rusia-Ukraina sendiri dengan melambungnya harga-harga komoditas dunia seperti dari tambang ya, baik batubara, emas, dan dari migas sendiri, ini juga mendongkrak harga dari emiten-emiten di sektor pertambangan dan migas sendiri. Namun demikian, kalau kita lihat secara teknikal, kenaikan dari IDX Energy atau dari emiten-emiten di pertambangan dan sektor migas sendiri ini sudah cukup tinggi, dan hal ini cukup wajar apabila nanti terjadi koreksi. Dan memang sudah terjadi adanya koreksi di emiten-emiten sektor energi sendiri. Dan kita lihat nanti beberapa hari ke depan, mungkin 1-2 hari ke depan, ini terjadi technical rebound di emiten-emiten dari sektor energi sendiri. Kalau untuk sektor perbankan, ini nanti akan dipengaruhi oleh dari kenaikan suku bunga The Fed sendiri. Apabila nanti kenaikannya tidak cukup agresif, 25-50 basis point, maka masih ada sedikit ruang upside untuk pergerakan secara teknikal dari emiten-emiten perbankan. Plus kemarin dari emiten perbankan sendiri kinerjanya cukup baik di full year 2021 dan membagikan dividen yang cukup besar. Jadi ini masih diminati oleh para pelaku pasar dari emiten perbankan begitu. Oke, untuk Goto ini yang akan IPO ya sebentar lagi, Anda melihatnya prospek dari emiten e-commerce ini seperti apa, Mas Didit? Oke, ya akhirnya Goto akan melantai ya di Bursa Efek Indonesia sendiri, dan ini sudah ditunggu-tunggu juga oleh para pelaku pasar. Dan kita lihat juga tadi pagi dan prospektusnya memang kisaran harga Goto ini ada di angka 316 sampai ke 346, dan Goto akan melepas kurang lebih 52 miliar lembar sahamnya dengan target 17,9 triliun ya di pasar sendiri. Kalau untuk prospeknya ini cenderung cukup baik, karena kalau kita lihat memang secara ekosistem Goto itu Gojek dan Tokopedia ini ekosistemnya sudah cukup mapan dan solid gitu ya, baik dari sektor mobility dan logistiknya, kemudian dari sektor e-commerce-nya, kemudian dari sektor finansialnya di mana ada GoPay, ada Mitrans dan sebagainya. Dengan adanya ekosistem yang cukup solid ini, maka kami memperkirakan ini untuk Goto sendiri cukup baik ke depannya, kinerjanya juga masih cukup terjaga, dan memang dari sisi merek dagang atau positioning market-nya sendiri juga cukup baik di mata masyarakat Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat ini masih akan berlanjut baik hingga ke depannya seperti itu kalau untuk Goto sendiri. Baik, secara fundamental sendiri bagaimana Mas kalau dilihat ini perbedaan antara Goto dan juga Bukalapak? Nah, rekomendasi Anda mungkin untuk calon-calon investor nih yang tertarik ya, kalau udah ada yang IPO kemudian digitalisasi pasti udah pada, wah ini rame-rame nih. Udah rebutan ya. Oke, kalau kita melihat memang kemarin di Bukalapak dengan euforia yang sangat besar gitu ya, kemudian kita lihat pergerakannya masih cenderung downtrend. Meskipun Bukalapak dan Goto ini sama-sama mencatatkan laporan keuangan yang tidak cukup baik ya, alias masih negatif, kita melihat dari sisi positioning marketnya atau dari merek dagangnya sendiri di mata masyarakat sendiri dan penggunaannya, active usernya. Kalau kita lihat dari sisi active user ataupun penggunanya, baik dari sisi Bukalapak maupun Goto, nampaknya masih lebih banyak dari pengguna di Gojek dan Tokopedia, seperti itu ya. Meskipun sama-sama negatif, namun dengan ekosistem yang solid dan dengan nanti kinerja yang akan terus-menerus meningkat begitu, kami melihat memang ini akan masih cukup di dalam tanda kutip cukup disukai oleh masyarakat Indonesia ataupun para pelaku pasar. Namun demikian, kita ketahui memang kalau bicara dari emiten-emiten teknologi, kemarin ada Bukalapak dan sebagainya, ini investor di Indonesia masih cenderung ragu-ragu mengingat adanya trauma di Bukalapak kemarin ya, yang harganya terus-menerus untuk turun sendiri. Namun kalau dari kinerja Goto dan ekosistem yang cukup solid, nampaknya ini pergerakannya masih cenderung baik, dan mungkin dari para pelaku pasar atau investor retail khususnya begitu ya, apabila ingin masuk ke atau mengikuti IPO Goto tidak ada masalah. Namun yang perlu diperhatikan adalah nanti kinerja kedepannya seperti apa,
prospek ke depannya seperti apa, dan nanti dari sisi laporan keuangannya apakah cenderung membaik atau tidak, seperti itu. Baik, baik. Nah, ini untuk saham rekomendasi Anda untuk investor perdagangan esok apa saja nih? Oke, kalau untuk perdagangan besok, mengingat nampaknya ISG masih cenderung terkoreksi, maka kami merekomendasikan beberapa saham untuk buy on weakness, seperti dari saham perbankan, ini ada BRI untuk buy on weakness dengan nanti targetnya ada di area 4.700 sampai 4.750, karena kami melihat dari pergerakan hari ini masih cukup baik, candle yang pun masih cukup baik, dan masih ada sedikit upside di BRI sendiri. Kemudian dari Astra Internasional atau ASI sendiri, ini juga masih ada gap yang perlu ditutup, jadi ini bisa digunakan untuk buy on weakness bagi para pelaku pasar nanti dengan targetnya di level resisten ya di area 6.550, karena upside-nya juga masih cukup lumayan dari gap bawah ke area resisten ya. Dan yang terakhir kita punya untuk speculation buy di saham Cepro sendiri, karena secara teknikal kami melihat untuk pergerakan Cepro ini masih relatif cukup menarik, namun tetap dijaga nanti di area supportnya yakni di area 82. Selama tidak menembus area tersebut, maka Cepro masih memiliki upside paling tidak nanti ke levelnya 100 hingga ke 110 begitu. Baik, terima kasih Mas Didit untuk informasi dan ya, juga analisanya. Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas.